Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya, Darsono Mulyasde Motor, yang berlokasi di Kalisari, Cijantung, Pasar Jakarta Timur. Hari ini, tanggal 16 bulan 6, 2024, saya akan menawarkan satu unit SUV, ya. Biasanya kita double cabin, double cabin kayak gini. Ini kita ada unit SUV uh, keluaran dari Ford, yaitu Ford Everest tahun 2005. Ini yang XLT 4x2 manual. Untuk nopolnya nopol B ya. Silahkan dicek lewat aplikasi B2503 TGX. Uh, untuk memastikan data kendaraan ini ada tahunnya 2005 untuk pajak masih hidup. Oke, okay, mari kita inspeksi keseluruhan bodinya. Kita mulai dari sektor kap depan. Kalau dari analisa saya ini masih banyak originalnya, tapi kita katakan tidak original lah namanya mobil tua. Oke, ini spakbor sebelah kiri, semuanya masih full kaleng, pintu depan kanan, pintu tengah kanan, bagian belakang. Ini pintu bagian belakang juga masih full kaleng semua, pemirsa. Lanjut ke bagian sebelah kiri, ini ada luka sedikit di sini nih, pemirsa. Tidak kami repaint, spet mempertahankan cat aslinya kalau menurut saya. ini pintu depan kiri. Semuanya masih full kaleng, pemirsa. Untuk bempernya juga masih memakai bemper bahan plat besi ya, tidak seperti mobil-mobil sekarang. Oke, lanjut kita pengecekan interior. Untuk Ford Everest ini kita mulai dari sisi depan. Ini bentuk nya sudah dilengkapi power window. Sekalian kita cek sealer-sealer uh, pintunya nih, ya. Ini masih utuh. Lanjut sektor dashboard. Ini masih lengkap ya. Uh, di, di tahunnya ini fiturnya termasuk fitur paling lengkap dan mewah ya. Sudah dilengkapi double airbag. Electric mirror, power window serta AC yang ducting atau triple blower. Jadi nggak hanya double blower saja. Oh ya, ini transisinya manual dan yang 4x2 ya, ini bukan 4x4. Lanjut bagian tengah ini. Jok baris kedua, terus ini jok baris ketiga. Ini kondisi plafon masih lumayan bagus. Ini sektor pintu tengah, ya. Sebelah kanan, perhatikan siler-silernya. Oh, ya, yes, sekalian kita cek pilar A-nya, ya, pemirsa. Untuk memastikan tidak pernah insiden, ini kita cek, nih, eh, keling-kelingan las keling las titik dari pabrik masih utuh. Ori, ini pilar A, pilar B-nya. Belah kanan, nah, ini pemirsa masih utuh. Kita lanjut periksa sektor belakang ya. Ini perhatikan, pemirsa masih utuh semua, tidak ada indikasi tabrak belakang. Oke, terus ini bagian pintu belakang, Pak ya. Siler-silernya masih utuh semua. Kita lanjut pintu tengah. Bagian kiri. Eh maksud saya pintu depan bagian kiri. Ini pemirsa, siler-siler pintunya dan posisi lisplang ya masih utuh. Nah ini penampakan interior dari sebelah kiri Kita lanjut cek ruangan mesin dan sekaligus mendengarkan suara mesinnya Oke mari kita periksa kondisi apron atau bullheadnya ini bagian depan ya masih aman belum pernah ada indikasi tabrak bagian depan lanjut spakbor depan sebelah kiri dilanjut kap mesin nih perhatikan sealer-sealernya masih utuh semua ini sisi sebelah kanan ini spakbor depan sebelah kanan nah ini penampakan mesin dari Ford Ranger Tdi dengan mesin 2500cc masih bospa manual, pemirsa ya, dan injektor konvensional sehingga mudah dan murah untuk dikalibrasi, serta sudah dilengkapi dengan turbo dan intercooler. Jadi, sudah cukup lumayan untuk horsepower-nya. Oke, coba kita dengarkan suara mesinnya. Kalau ini tidak dilengkapi scanner ya nggak ada OBD nya karena ini masih mesin bos Pamanual manual biasa tokcer ya pemirsa ini suara mesinnya ah, begini ya mirip-mirip L300 kompresi masih sangat padat tidak ada ngobos sama sekali mesinnya kering rata halus silahkan buat peminat SUV Amerika tahun 2005 Ford Everest TDI 105 juta nego Mulia Jaya Motor Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur nol delapan cukup sekian penawaran dagangan dari kami. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.